Halo teman-teman, hari ini sebuah video singkat aja tentang cara membuat masker medis ini jadi lebih ampuh lagi. Oke, biasa kita kan pakai kayak gini aja. Oke, biasa kan kayak gini. Masih ada gapnya gini. Paling beberapa orang mungkin di tuck nose-nya jadi kayak lebih rapet gitu kan ya. Tapi ada cara yang lebih bagus lagi, yaitu kita harus merapatkan dua sisi ini. Oke, jadi kita akan simpelnya buat seperti yang di kanan. Nah, aku akan contohkan di yang kiri. Teman-teman pastikan sisinya yang dalam kita pakai untuk lebih mudah ngikatnya. Buat simpelnya, simpel seperti biasa aja sih. Kayak ikat bungkusan makanan gitu ya. Setelah itu pastikan kencangkan tapi arahkan ke arah sisi dalam maskernya. Oke, di sini aku buat agak salah, jadi posisinya agak sedikit jauh. Nah, setelah itu jangan lupa pastikan untuk sisi atas adalah sisi yang ada kawatnya untuk bisa ditekuk sesuai ukuran bentuk hidung kita. Terakhir, bisa kita pastikan lagi adalah dilipat ya, sisi-sisinya itu ke dalam. Oke, nanti aku contohkan saat kita pakai aja. Oke, teman-teman bisa lihat ada sedikit kesalahan dalam artian simpulnya ini terlalu jauh dari maskernya. Oke. Dibandingkan dengan sisi satunya kan jauh lebih dekat, lebih rapat. Prinsipnya semakin rapat akan semakin bagus. Oke? Oke, dengan begitu sekarang saat kita pakai akan jadi lebih rapat teman-teman. Lihat, aman. Dan ini berdasarkan CDC pun naik keamanan dari masker ini. So, itu cara mudahnya teman-teman. Disclaimer singkat teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan nanti di sini masih ada celahnya teman-teman. Akibat karena simpul yang tadi salah itu. Sehingga menyebabkan tidak terlalu rapat. Semakin dekat simpulnya tentu akan semakin rapat. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Salah kalau mau pakai masker medis double ya. Itu salah, nggak ada gunanya. Sama, masker kain di double juga nggak ada gunanya. Lebih ideal sebenarnya daripada yang begini adalah menggunakan masker medis di dalam dan lapis masker kain di luar. Dengan gitu, keamanannya bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga di bawah, dan share video ini. Supaya lebih banyak orang yang terbantu dengan edukasi sederhana seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.